بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى منافع في في دارين أمين أمين waminhu dan daripada dan daripadanya ya, setengah daripadanya artinya termasuk riba korat riba riba pinjaman kullu qardin wa eh, minhu dan 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 dan, dan, di, antaranya ya, daripadanya ya daripada termasuk riba qard ya, riba pinjaman al qardu liman yastajiru milkahu minjam kepada orang yang ya menyewakan akan miliknya minjam kepada orang yang menyewakan akan miliknya ay mislan maksudnya umpamanya bi dengan lebih harganya min qimati, daripada harganya lebih daripada harganya <tuh> jadi dia minjam kepada orang yang menyewakan dia umpama kita kita ngontrak sama seseorang kita minjam duit sama dia <gifat> kita minjam duit sama dia <tuh> uh, itu kontrakan kita apa sewa kita lebihin hmm. karena kita minjam duit sama dia Di ajil kerdi karena minjem nah, itu nggak boleh begitu menekan In ada di <tuh> syartan <tuh> jika jatuh demikian itu sebagai syarat. Nah, jika demikian itu ya sewanya itu sebagai syarat. In huwa izin haraman iz huwa in izn haraman karena dia itu minjam itu kepada orang yang menyewakan dia akan miliknya itu adalah haram ijma'an haram ijma' ya وإن لا dan jika enggak ya jika enggak sebagai syarat ya di dalam menarik akadnya Ya. Kurih indana dimakrukan menurut pendapat kami. Wahramun inda aksarin minal ulama'i dan haram menurut kebanyakan daripada ulama. Qalahu <tout telefon> sebagaimana mengatakan akan dia oleh Imam Subuki dan justru dan boleh al-iqradu meminjamkan. Kalau iqrad ini meminjamkan. Kalau qard minjam, ya. Bi syartin rahni dengan syarat gadai. Iya. Dia pinjamin tapi entar gadai. Iya. Jadi dia uh, minjamin tapi dengan syarat gadai boleh meminjamkan dengan syarat gadai awil uh, kafini atau penanggungan walau kola akrid umpama nih jika dia berkata akrit pinjamkan oleh muhaza ini miatan seratus pinjamkan ini 100 pinjamkan ini 100 wa anna la dan aku baginya menjamin aku jamin bahasa kita begitu pinjamkan ini maksudnya pinjamkan kepada saya ya ini nanti aku jamin ya, ya men juga orang kalau minjam begitu ya harus dijamin ke selamatannya, keutuhannya. ulmi lalu ia pinjamkan kepada orang itu akan seratus aubakto atau sebahagiannya. Karena dominan al aja, maka adalah dia menjadi menanggung atas kalau aja karena aja. Iya orang orang minjam juga begitu. Ya, nanggung dia. Kaal kimata akal fil bahri wa alayya domanu. Contohnya lagi, al kimata akal lemparkan mata benda engkau di laut. Wa alayya domanu dan atasku menanggungnya. Ya, wajib atasku menanggungnya. Ayo lemparin emas ente ke laut, nanti saya ganti. Saya yang tanggung. Dia mau cari umpama. Ya. Itu begitu bisa. Saya ngapain amat begitu ya. Bakal Bakawi berkata Imam Lawit da al malikul kardo wal akhizul wadi ata sudi kal akhizul li anal asla ada mudamani khilafan il anwari. Berkata Imam Ghazali, lawit da al maliku jika lo seorang pemilik mendakwah al kardo akan utang. Seorang pemilik hak harta ini mendakwah, mendakwah utang ini utang. Wal akhizul al wadi ata yang ngambil duit itu dia dakwain titipan jadi antara utang dan titipan ini utang apa titipan ya. utang apa titipan itu beda tuh ya kalau utang ya ganti kalau titipan kalau hilang ya kalau dia nggak trader ya nggak ganti Jadi kata pemiliknya itu utang. Kata yang ngambil, yang nerima, yang ketempatan ya. Ini titipan bukan inti apa mana? Bukan minjemin. Kan bers di sini dua orang, mana yang dibenarkan? Sudikol akhizu dibenarkan yang ngambil. yang ngambil dibenarkan. Kenapa li asla ada mudomani dibenarkan yang ngambil? Artinya yang ketempatan tadi. Karena asalnya itu adalah tidak menjamin. karena asalnya itu tidak menjamin. Khilafan dan Anwari berbeda bagi kitab Al-Anwar. Al Anwar berarti dibenarkan Al Malik ya, yang punya. Moyasihurah nun, wallahu a'lam bishawab.